السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسأل الحق ليظهر على الدين كله على كل شيء قدير. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Khatamul anbiya wa imamul rasul Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad Kama salli ala ibrahim Wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سرق الله العظيم حدرين والحدرات Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, wajib sebelumnya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehadiran kita pada saat ini mampunya kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terlepas karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa Allah memberikan kekuatan kepada kita, tanpa Allah memberikan umur dan kesempatan itu kepada kita, maka kita mungkin saja belum mampu bertemu atau melanjutkan ibadah pada kali ini. Salawat beriringkan salam marilah kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliaulah dan para sahabat yang telah membawa umatnya minaz zulumati lan nur. Dan Rasul meninggalkan dua warisan kepada kita, meninggalkan dua pegangan terhadap kita sebagai umat Islam yang kalau kita berpegang teguh pada dua hal itu, insya Allah kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya di jalan yang tidak diridho Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Yang pertama yakni adalah Al Qur'anul Karim dan yang kedua yakni adalah Sunnah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sejak Jumat, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita tahu bahwasanya ketika Allah menciptakan makhluk hidup khususnya terlebih kita sebagai manusia Allah memberikan kepada kita ghardul hayah Ketika Allah menciptakan apapun yang ada di muka bumi ini, pasti Allah akan memberikan hordul haya ketika Allah menciptakan makhluk itu. Maka begitu juga ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia, Allah memberikan kepada kita tujuan dan peran untuk apa kita hidup di muka bumi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di mana Allah menciptakan kita itu dalam penciptaan yang begitu sangat sempurna. Maka ketika kita berbicara tentang penciptaan itu, pasti Allah akan memberikan kita tujuan itu untuk apa kita ada di muka bumi. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, "Allahu rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tul jinna wal insa illa liyaqduh." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal menunggu beberapa jam lagi, tinggal menunggu beberapa waktu lagi kita akan dihadapkan dengan bulan suci Ramadan. Maka kalau kita berbicara tentang ibadah, pasti ini menyangkut aspek dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumusiyam Lihat, di awal kalimat ini Allah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu Yang pertama, Allah mengajak kita sebagai orang-orang yang beriman Tetapi sebelum Allah mengatakan iman itu Ada kalimat iya apa itu ya? Ya ini adalah harfunida. nida. Yang dimaksud dengan harfunida nida ini yakni adalah panggilan atau seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berikan tekanannya kembali, ayu. Ini menjadi harfu munada di mana fungsinya sebagai taukid atau sebagai tekanan dari kalimat ia. ya. Ya ayuha hanya adalah tanbih, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala atau Allah memberikan peringatan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah saum di bulan Ramadan. Tetapi sebelum itu Allah mengajak kepada orang-orang yang beriman. Kalimatnya juga Allah mengatakan amanu. Maka amanu ini masuk ke dalam kategori iman. Iman ini adalah sesuatu yang sudah ditambahkan hurufnya. Di dalam rumus bahasa Arab ziyadatul makna tadullu ala ziyadatil makna apa maksudnya? Ketika suatu huruf akar yang sudah ditambah dengan huruf yang lain, maka itu pasti mempunyai korelasi makna dengan huruf akarnya. Maka apa huruf akar dari iman? Yakni adalah al-amnu. Apa arti al-amnu? Yang pertama yakni adalah aman. Yang kedua adalah tenang. Dan yang ketiga bisa juga menjadi tentram. Maka yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu" orang-orang beriman ini, kalau ia yakin seyakin-yakinnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, pasti Allah memberikan keamanan dalam kehidupannya. Orang yang ia mengaku dirinya beriman, pasti Allah berikan ketentraman dalam jiwanya. Orang yang dirinya beriman kepada Allah pasti Allah amankan ia dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat selanjutnya eh, di, di sambungan ayatnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Allah tutup kalimat ini dengan la'allakum tattakun sebelum kalimat tattakun ada kalimat la'alla la'allakum di mana la'alla ini adalah harfu tarajji apa itu harfu tarajji harfu tarajji adalah sesuatu menurut al-imam as-Suyuti jikalau ada kalimat yang sebelumnya ada kalimat la'alla maka ini sudah dipastikan ketika kita ingin mencapai itu harus ada kesungguhan dalam diri kita maka ibadah Puasa di bulan Ramadan itu tujuannya yakni adalah untuk kita menjadi orang-orang yang takul Sebelum kita dapat itu, itu harus didasari dengan niat yang tulus dan benar-benar kepada Allah Subhanahu Maka hadirin sidang hadirin sidang salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Maka bagaimana cara kita untuk mendapatkan itu semua? Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita dua warisan. Yang pertama yakni adalah Al-Qur'anul Karim dan yang kedua adalah sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjalankan saum di bulan Ramadan itu Mendidasari dengan ilmu, maka insyaallah kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan perintah solat, maka langsung dilaksanakan perintah itu. Ketika Allah menurunkan perintah zakat, maka langsung pada saat itu dilaksanakan. Tetapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah Ramadan ini di bulan Syaban. Maka apa maksudnya? Yakni Allah menginginkan kita agar kita dapat prepare terhadap diri kita. Agar kita dapat lebih mempersiapkan diri kita untuk bagaimana kita dapat mengembangkan ilmu kita memahami apa itu Ramadan agar ketika kita bertemu dengan Ramadan kita sudah benar-benar siap dan kita bisa menjalankan itu dengan ketakwaan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala Bahkan di dalam surat Ali Imron ayat 102 A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha aqqatuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, "Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa." Maka, ketika turun ayat ini, gelisah hati para sahabat. Kenapa? Karena mereka takut ibadah yang mereka lakukan selama ini. Aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia lakukan selama ini belum menjadikan ibadah yang benar-benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menjal menjalani semua itu tentunya dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Maka kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban terhadap Al-Quran. Menurut Kiai Haji Abdullah bin Abdul Aziz mengatakan bahwasanya inna Nazal al-Qur'ana li umurin Sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk tiga perkara. Yang pertama apa? Lita'abbudihi wa Untuk direnungkan dan dibaca. Yang kedua, al-fahmu ma'ani mengerti akan isi kandungan Al-Quran baru yang ketiga al-amal lebih mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari maka apa yang harus kita persiapkan dalam kita menyambut Ramadan tahun ini yakni marilah kita untuk selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena orang-orang yang beriman orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ia harus mencempurnakan imannya itu maka apa saja yang bisa kita sempurnakan dari iman yang kita miliki ini? Ada tujuh. Yang pertama, oh yang orang-orang yang ingin menyempurnakan imannya, maka ia tidak akan takut dengan celaan orang lain. Orang yang ingin dirinya benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan ikhlas menjalankan sesuai itu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, segala yang ia lakukan di dunia ini, yakni tujuannya untuk mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu Yang keempat apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah, ia cinta karena Allah Subhanahu Ketika ia mencintai sesuatu itu tidak didasari dengan hawa nafsu yang ia miliki, tetapi didasari karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu Yang, yang selanjutnya yakni adalah benci karena Allah Subhanahu Lalu memberi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir yakni adalah tidak memberi tetapi juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan tidak memberi? Ketika kita diminta sesuatu oleh orang-orang yang tujuannya yakni untuk melakukan kemaksiatan. Yang tujuannya yakni adalah untuk menghadirkan sesuatu yang buruk. Maka kita juga tidak memberi itu karena kita beribadah, karena cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang terakhir, kalau kita melihat pada zaman, pada zaman ini, bagaimana kualitas pemuda kita pada saat ini? Mungkin kalau di sini saya melihat sudah bagus, bahkan sudah dimunculkan generasi-generasi pemuda. Maka kalau kita melihat pemuda ini adalah generasi yang akan memimpin Islam di zaman yang akan datang, maka ini menjadi PR sebagai kita, sebagai orang tua, untuk mendidik anak-anak kita. Karena kalau kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan PR terhadap anak-anak kita, bagaimana tantangan mereka yang mereka akan hadapi 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Maka pada saat ini, sebagai orang tua, kita mempunyai tanggung jawab. Kita mempunyai peran yang penting. Kita mempunyai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ya, ayuhal amanu, ku anfusakum wa ahlikum naruh. Jagalah, peliharalah dan lindungilah keluargamu dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini dapat memberikan kita motivasi, dapat mengawali kita saum di bulan Ramadan ini dengan dasar nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalau kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa, maka akan timbul kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka setiap langkah yang kita lakukan pasti Allah akan jaga kita. Ketika kita tersesat, maka dengan cepat Allah akan memberikan hidayah itu kepada kita bersama. Aku lu kau lihada, wasdaqfiru, inna huwal wafur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.